Falsafah ilmu hidup mungkin baru dengar. Pemahamannya sederhana. Falsafah ilmu hidup fleksibel, universal, makro. Tahun 1997 saya bertemu beliau almarhum Aba Agung Sukarso Pancakumara di Desa Cicuruk. Seringnya dapat wejangan tiap bulan di hari Selasa Rabu Wage. Baru sedikit paham tentang pelajaran falsafah ilmu hidup. Beliau adalah seorang perekam alam semesta, filosof. Saya pendiri kesenian barongsai Santo Musu, juga pengobatan terapi energi makro. Walaupun belum paham, sering dipanggil suhu. Kalau Lause memang karena saya mengajar Tai Chi ataupun Musu. Tahun 2003 saya ikut meditasi di Bogor bersama tim. Dapat wangsit suara tidak berwujud, suara gaib bunyinya. Ngapain kamu di sini? Kamu ini seorang filosofi alam. Selama ini masih terdiam, suara tidak berwujud. Tahun 2019 saya dapat wangsit bikin buku tema budi pekerti. Hidup berkesenambungan dan berkelanjutan bukunya. Walau bukunya kurang menarik berupa fotokopi, banyak yang tidak dapat saya jelasin urusan gaib. Selama ini tidak ada yang baca. Saya sederhanakan dengan gambar binatang, monyet berwujud manusia. Pernah saya dikritik beberapa tokoh yang menyebutnya pemuka agama dengan dogma fanatik buta. Menurut kata buku biasa identik dengan surga dan neraka. Kalau mati mau kemana? Kalau mau tahu, ya mati dulu lah. Tipuan ini sudah tidak heran untuk saya adalah pepesan kosong. Textbook thinking menurut buku, sedangkan buku suci jelas bikinan manusia. Banyak tokoh pandai bicara, julukan profesor, gelar dokter, S3, S2, saya mah es cendol. Mereka rata-rata pandai bicara, saya merasa minder, apalagi menyebut nama Tuhan dengan hayat-hayat. Mereka hafal sangat luar biasa dengan jubahnya berdasi dan lain-lain yang sangat menarik. Semua ini merupakan penampilan bisnis of God, yaitu bisnis Tuhan. Nyebutnya ke Tuhan, nurutnya ke setan. Sekarang dunia lagi dilanda virus berbahaya, virus kejiwaan, virus ego, mau benar sendiri, mau benang sendiri. Ucapan tidak sesuai dengan perbuatan. Logika berpikir, berterima kasihlah dengan pencipta bohlam, Thomas Edison. Dialah nabi logika, nabi jenius. Kalau nggak ada beliau, dunia ini gelap.
sadar. Saudara-saudaraku, sekarang zaman telah menginjak ilmiah, rasional dengan kiat-kiat logika. Gamblang bahasa pengertian, jangan lupa sejarah budaya kita. Mengingat manusia tidak ada yang sempurna, adanya salah. Wajar dan sederhana adalah mutiara hidup. Sekarang tidak membuka mata, maka selamanya kau akan tetap buta. Buta hati, buta pikir, buta arah hidup. Moto, jangan sampai yang buta belajar sama yang rabun. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Saya Dili, motivator falsafah ilmu hidup. Salam logika.